Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Julyandi Tigor Simanjuntak, kini menjalani aktivitas sebagai penjual nasi goreng. Usahanya ini dilakoninya usai diberhentikan dari KPK karena gagal tes wawasan kebangsaan. "57 pegawai KPK resmi diberhentikan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status sebagai aparatur sipil. Setelah dipecat, mereka mulai kembali melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya ialah Julyandi Tigor Simanjuntak, mantan fungsional Biro Hukum KPK. Setelah 13 tahun bekerja di KPK, Tigor kini menekuni bisnis kuliner nasi goreng rempah. Usaha kuliner nasi goreng dirintis saat surat keputusan pemecatannya diterbitkan KPK. Aktivitas baru ini membuat Tigor harus berjuang dari nol untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari. Bisnis kuliner yang ia jalankan diberi nama Nasi Goreng Rempah KS. Nama KS merupakan inisial dari kampung sawah, tempat Tigor dan temannya berdiskusi saat ingin memulai usaha. Sejak saya dinyatakan tidak lulus wawasan kebangsaan, jadi saya ini pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian saya diberikan surat keputusan 652, nomor 652 yaitu pemberhentian, dinonaktifkan gitu. Jadi waktu itu saya dinyatakan tidak dapat penugasan dari bulan Mei. Akhirnya kemudian saya dengan teman saya, Mas Endro, kebetulan itu teman gereja saya, melakukan diskusi karena tidak ada kegiatan lagi, apa sih yang bisa kita lakukan begitu. Usaha nasi goreng Tigor mendapatkan dukungan dari sesama mantan pegawai KPK lainnya, termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan dan mantan ketua wadah pegawai KPK Yudi Purnomo. Mereka sempat datang menyambangi tempat usaha Tigor dan mempromosikannya lewat media sosial. Selain itu, Tigor mengaku masih belum menentukan sikap apakah akan menerima tawaran Kapolri, Listio Sigit Prabowo menjadi ASN Polri. Saat ini, Tigor bersama para mantan pegawai KPK masih menunggu mekanisme perekrutan yang sedang digodok Polri. Sampai saat ini kan masih di dalam proses ya, Mas ya. Jadi saya sendiri dan teman-teman masih menunggu kira-kira apa sih tindak lanjut dari teknis maupun prosedural nanti kami ditempatkan itu seperti apa dan bagaimana, ini masih dalam proses. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu juga, Mas, kelanjutannya dari tawaran itu. Tigor pembuka warungnya di Jalan Raya Hankam nomor 88 Jati Rahayu Pondok Melati, Bekasi. Ia mulai berjualan dari jam 6 sore hingga jam 10 malam. Harga nasi goreng yang ditawarkan pun cukup beragam. Menu termurah dipatok harga Rp10.000, sedangkan yang termahal Rp13.000. Tigor berharap usaha nasi gorengnya bisa berkembang dan membuka banyak cabang. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, usaha nasi gorengnya diharapkan dapat menjadi berkah dan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sebastian Dimas, Trisabdoaji, CPM TV.